di bawah gubernur siapa sih? Pangkat yang paling tinggi yang mengelola ASN adalah sekda. Sekarang sekdanya dihargai oleh asisten-asistennya. Gimana mau jalan ini apa istilahnya pemerintahan? Ya nggak dihargai lah dia sendiri, asistennya nggak ini kan ada sekda-sekda bayangan namanya Sigit. Itu aja ya, makasih. Berarti itu ada hubungannya sama Om tadi bilang geng-gengan itu? Iya, nggak boleh ini pemerintah daerah. Namun sejauh ini alhamdulillah di Pemprov DKI Jakarta terus bisa bekerja sama ya, pimpin Pak Gubernur dan saya tentunya bersama sekda dan jajaran kami bersinergi positif menuntaskan tugas-tugas yang tinggal 2 bulan lagi ke depan. Ya sejauh ini tugas-tugas kan sudah dibagi habis ya, masing-masing punya tugas dan kewenangan. Pak sekda, asisten, deputi, kepala dinas, OPD, badan punya tugas masing-masing. Namun informasi itu akan menjadi ini, masukan bagi kami.